Di video kali ini, kita akan membahas salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek paling canggih di dunia, yaitu Thor M2. Sistem luar biasa ini telah mengubah cara pertahanan udara di medan perang, dikenal sebagai sistem yang serbaguna dan andal untuk menghadapi berbagai ancaman udara modern. Baik itu ancaman dari drone siluman, rudal berkecepatan tinggi, atau pesawat terbang rendah, Thor M2 dirancang untuk mencegat dan menetralisir ancaman tersebut dengan akurasi tinggi. Sistem ini merupakan bagian penting dari strategi militer modern Rusia dan telah digunakan dalam berbagai situasi pertempuran yang membuktikan kehebatannya. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang Thor M2, mulai dari sejarah dan desainnya, kemampuan tempurnya, aplikasi strategis, hingga potensi pengembangan di masa depan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru kami tentang teknologi militer mutakhir. Mari kita mulai. Sejarah dan perkembangan Thor M2. Kisah sistem Thor bermula pada akhir tahun 1970-an, ketika Uni Soviet menghadapi tantangan menciptakan sistem pertahanan udara bergerak untuk melindungi unit-unit darat dari berbagai ancaman udara yang terus berkembang. Ancaman ini termasuk jet tempur, helikopter, dan senjata berpemandu modern. Versi pertama, yaitu Thor M1, diperkenalkan pada awal 1980-an. Sistem ini terkenal karena kemampuannya untuk melacak dan menyerang target secara mandiri dengan sedikit campur tangan manusia, sebuah terobosan di masanya. Namun, dengan munculnya teknologi seperti drone dan pesawat siluman, diperlukan peningkatan signifikan. Hal ini melahirkan Thor M2, yang diperkenalkan pada awal 2000-an. Sistem ini tidak hanya menjadi pembaruan, tetapi sebuah lompatan besar ke depan, dilengkapi radar canggih, rudal berkecepatan tinggi, dan kemampuan menyerang beberapa target sekaligus. Keunggulan Thor M2. Thor M2 adalah hasil rekayasa teknologi yang luar biasa, menggabungkan otomasi, mobilitas, dan daya tembak dalam satu platform. Berikut adalah fitur-fitur utama dari sistem ini. Radar canggih. Sistem radar Thor M2 menggunakan teknologi array bertahap, memberikan cakupan penuh 360 derajat. Radar ini mampu mendeteksi hingga 48 target secara bersamaan dengan jarak lebih dari 30 km. Selain itu, sistem ini bisa melacak hingga 10 ancaman sekaligus, memastikan tidak ada bahaya yang terlewatkan. Peluncur vertikal. Tabung peluncuran vertikal pada Thor M2 memungkinkan sistem untuk menyerang target dari segala arah tanpa harus memutar kendaraan. Fitur ini sangat berguna dalam menghadapi ancaman mendadak dari berbagai arah. Rudal canggih. Rudal 9M338K yang digunakan Thor M2 sangat cepat dan presisi. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 15 km dengan ketinggian operasi maksimal 10 km. Teknologi panduannya memastikan rudal hampir selalu mengenai target di percobaan pertama. Mobilitas tinggi. Thor M2 tersedia dalam dua varian, sasis roda dan sasis berantai. Sasis berantai cocok untuk medan berat seperti off-road, sementara sasis roda lebih cepat di jalan raya, menjadikannya fleksibel dalam berbagai kondisi pertempuran. Otomasi tinggi. Sistem kontrol tembak Thor M2 sepenuhnya otomatis. Setelah diaktifkan, sistem ini dapat mendeteksi, melacak, dan menyerang target dalam waktu kurang dari 5 detik, memberikan waktu respons yang sangat cepat. Kemampuan tempur yang mengesankan.
Thor M2 dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara jarak pendek terbaik di dunia. Berikut adalah alasan mengapa sistem ini begitu unggul. Kemampuan menyerang banyak target. Thor M2 dapat menyerang hingga 4 target secara bersamaan, menjadikannya sangat efektif dalam menghadapi taktik musuh yang melibatkan banyak drone atau rudal. Kinerja di segala medan. Sistem ini mampu beroperasi di berbagai kondisi cuaca, termasuk badai pasir, hujan lebat, dan salju tebal, tanpa kehilangan presisi atau efisiensi. Deteksi teknologi siluman. Thor M2 dilengkapi radar yang dapat mendeteksi drone dan pesawat siluman. Kemampuannya menetralisir ancaman udara modern telah terbukti di berbagai medan perang. Penerapan di dunia nyata. Thor M2 telah digunakan dalam berbagai konflik, seperti di Suriah dan Ukraina. Sistem ini berhasil mencegat berbagai ancaman udara, mulai dari drone hingga rudal, membuktikan efektivitasnya dalam perlindungan aset bernilai tinggi seperti lapangan udara dan depot logistik. Perlindungan dan keberlanjutan. Selain menyerang, Thor M2 juga dirancang untuk bertahan di medan perang. Dengan perlindungan lapis baja dan teknologi anti-elektronik canggih, sistem ini mampu menghadapi serangan langsung sekaligus melindungi kru di dalamnya. Pengembangan masa depan. Kedepannya, Thor M2 diperkirakan akan terus ditingkatkan, termasuk integrasi kecerdasan buatan, AI, untuk mengenali target lebih cepat dan meningkatkan akurasi. Peningkatan rudal. Varian baru yang lebih cepat dan mampu menjangkau target lebih jauh. Integrasi jaringan. Untuk bekerja lebih efektif dalam koordinasi dengan sistem pertahanan lainnya. Thor M2 bukan hanya teknologi mutakhir, tetapi juga alat yang andal dalam perang modern. Dengan kemampuan melindungi unit militer dan infrastruktur strategis, Thor M2 menjadi komponen penting dalam strategi pertahanan udara apapun. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Tulis pendapat Anda tentang kemampuan Thor M2 di kolom komentar, dan nantikan video lainnya tentang teknologi militer mutakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.